macam mana kita nak guna aplikasi MyBSN untuk kali pertama. Mula-mula sekali, download aplikasi MyBSN. Buka aplikasi dan tekan butang login. Masukkan username dan password MyBSN. Terusnya, kita kena set up BSN Secure. Tekan butang Next untuk mulakan. Masukkan nama peranti atau telefon dan nombor kad pengenalan. Sahkan nombor telefon dengan tekan butang Confirm. Akhir sekali, masukkan OTP code dan BSN Secure telah berjaya didaftarkan. Terusnya, kita kena setting fungsi QR Pay. Tekan pada ikon scan di bahagian bawah. Pilih nombor akaun dan setkan limit untuk daily limit dan cumulative limit. Setelah berjaya setkan limit, barulah kita boleh buat bayaran menggunakan QR Pay dan terima duit daripada QR Code. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kalau korang nak video lain yang berkaitan dengan MyBSN, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.